Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Muhar Darsa Muzah. Oke, kali ini aku bakal kasih tutorial cara membuat transisi sesuai bed. Oke, ke aplikasinya yang paling utama tentunya yaitu CapCut ya teman-teman. Ya, kita ke proyek baru, terus pilih foto yang kita ingin pakai. Aku memilih 5 foto. Untuk aku gunain buat video. Jadi sekarang aku cari audionya dulu. Nah, audionya ini judulnya ada di deskripsi ya teman-teman. Ya, jadi setelah itu kita pencet audionya. Setelah kita pencet, kita pergi ke gabung potongan. Setelah itu kita tambahkan irama ya teman-teman, supaya mirip bednya begitu. Ya, pertama aku putarin lagunya dulu. Nah, untuk pencet nih sesuai bed lagunya ya. Jangan, tapi ini menurut aku ya, mungkin ada yang salah kali ya. Kalian sesuai pendengaran kalian saja. Oke, sesudah itu kita sesuaikan dengan titik kuningnya yang telah kita sesuaikan tadi dengan lagunya. Aku tambah lagi ya fotonya teman-teman, tapi foto yang tadi aja. Aku gunain 5 foto, terserah kalian ya berapa. Ya, sudah deh. Nah, lebihnya aku hapus teman-teman. Setelah itu aku putar lagi ini, aku putar sampai 90 derajat ya. Semua gambar kita ubah, kita miringkan. Setelah itu kita miringkan semuanya dari awal sampai akhir, kita miringkan. Oke, sesudah semua kita miringkan, kita pencet animasi, terus pencet combo. Nah, di sini aku pilih bandul 1 sama bandul 2. Jadi kayak ganti-gantian gitu ya, teman-teman. Bandul 1 untuk gambar pertama, bandul 2 untuk gambar kedua, bandul satunya lagi untuk gambar ketiga, dan bandul 2 keempat dan sampai ke gambar selanjutnya lagi ya teman-teman. Kita ulang bandul 1, bandul 2. Setelah kita atur animasinya, sekarang kita ke efek ya teman-teman. Jadi di sini aku pilih bling. Di bling sini banyak macamnya. Ada indah, berlian, dan aku pilih bintang 3 ya teman-teman. Jadi terserah kalian ya teman-teman mau pilih apa. Aku di sini hanya pilih bintang 3. Ya, jadi aku panjangin blingnya sampai durasi akhir. Ya teman-teman, jadi sudah itu. Aku ekspor.
sudah itu aku ekspor ya teman-teman. Setelah kita ekspor, kita bakalan buat proyek baru lagi, kemudian kita pencet video yang tadi. Sudah itu kita pencet videonya, terus kita putar lagi ya teman-teman agar kayak tampaknya itu ke atas. Nah, yang tadinya miring kita luruskan kembali ya teman-teman. Nah, aku di sini hapus yang bagian akhirnya. Terserah kalian ya mau hapus atau hasilnya. Terima kasih teman-teman telah menonton.